sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channelnya Isan Cungkring. Oke, teman-teman, pada sore hari ini saya berada di daerah Cikupai, teman-teman ya. Atau tepatnya itu di Kampung Gebang, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupai, Kabupaten Tangerang, Banten. Nah, di sini ada minuman katanya yang terkenal di YouTube, Instagram, TikTok dan lain sebagainya itu. Nah, ini dia teman-teman. Cendol Durian Teh Yuli Cikupai. Wah. Ini udah hits ya teman-teman ya. Di daerah Cikupai nih teman-teman nih. Nah, ini tempatnya teman-teman ya. Nah, selain cendolnya sih juga terdapat boba. Boba story. Nah, ini juga enak ya teman-teman ya. Tempatnya nyaman buat kumpul-kumpul ya teman-teman. Nah, ini dia teman-temannya, kebetulan ada pembeli dari cendolnya Teh Yuli, cendol durian Teh Yuli yang sangat terkenal di daerah Cikupai ini. Nah, ini dia teman-temannya, pelanggan dari cendol durian Teh Yuli. Nah, halo, selamat sore. Halo, selamat sore. Dengan teh siapa nih saya bicara nih? Maya. Teh Maya. Oke, Teh Maya. Teh berapa lama nih beli cendol Teh Yuli nih? Udah lama sih, lumayan lah. Udah lama ya? Ya. Oh, gimana rasanya? Mantep lah. Mantep ya? Hanya bikin ketagihan. Oh, bikin ketagihan. Ya, cobain ke sini buat teman-teman nih. Rekomenden banget. Lihat komen deh di bawah. Ini lokasinya di Gebang. Kampung Gebang. Oh, desanya Gebang ya? Desa Gebang. Ya, cobain lah. Harus wajib cobain ke sini. Wajib ke sini ya. Wih, ini dia. Oke. Mantap ini teman-teman dari Teh Maya. Iya. Nih, teman-teman. Wih. Nikmat ya. Keren. Rasanya itu pas. Mantul. Oh, rasanya mantul ya kata teman-teman Teh Maya mantul. Ya. Oke, ya. Terima kasih nih teteh-teteh semua. Ya. Halo, selamat sore. Selamat sore juga. Dengan teteh siapa saya bicara nih? Ya, kebenaran ini lagi pas ada di rumah ya. Dengan Teh Yuli. Dengan Teh Yuli. Ya. Ini Teh Yuli, ini selaku owner nih, kalau nggak salah ya? Ya, alhamdulillah. Wih, selaku ownernya langsung teman-teman nih. Ya. Kau boleh tahu nih, Teh Yuli, bukanya dari jam berapa sampai jam berapa nih? Dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam kita tutup. Oh gitu, jadi teman-teman kalau mau ke sini itu buka dari jam 10 pagi sampai jam 9? Malam. Malam. Ya. Kau boleh tahu juga nih, udah berapa cabang nih Teh Yuli nih? Alhamdulillah sampai sekarang kita udah berdiri di 2 cabang. 2 cabang ya? Iya. Di mana aja itu, Teh Yuli? Cabang pertama di Kampung Gebang, Desa Sukadamai, Kecamatan Cikupai. Patokannya kalau mau ke Cendol Durian Teh Yuli, Yayasan Al Khairat. Oh, Yayasan Al Khairat ya? Iya, betul. Jadi teman-teman kalau mau ke sini langsung saja mampir ke Es Cendol Durian Teh Yuli. Boleh tanya lagi Teh Yuli? Boleh. Kalau boleh tahu nih, udah berapa tahun nih berdiri nih Es Cendol Durian Teh Yuli ini? Alhamdulillah kita berdiri sudah mencapai 4 tahun, jalan 4 tahun. 4 tahun? Iya. Wah, luar biasa ya Teh Yuli ya. Iya. Oh, ini juga nih bisa pesen ya lewat apa nih? Lewat GrabFood, lewat Gojek juga bisa. Oh, udah ada ya? Udah ada terdaftar. Oh, jadi kalau atau GoFood bisa ya langsung iya, ya? Iya, bisa ya. Masuk, lebih permudah ya. Lebih mudah. Nggak harus ngantri kan? Nggak usah ngantri katanya ya. Oke, terima kasih infonya Teh Yuli selaku ownernya nih. A few moments later. Nah, ini dia teman-teman, Es Cendol Durian Teh Yuli yang sangat terkenal di daerah Cikupai. Nah, langsung saja mampir ya teman-teman ya. Nah, saja kita review Es Cendol Durian Teh Yuli ini. Oh, teman-teman ya. Ya,
Wow, gede ya. Nih, ada kejunya, ada apukatnya, dan di bawahnya itu cendolnya. Saatnya kita review, teman-teman ya. Kita cicipin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ada kimas. Nih. Nih, kejunya teman-teman ya. Mantap ya teman-teman ya, kejunya ya. Saatnya cicipin apukatnya. Mantap teman-teman ya, apukatnya. Dan ini dia. Ini ya teman-teman ya, duriannya ya teman-teman ya. Duriannya itu enak ya, segar ya teman-teman ya. Apukatnya mantap menurut saya ya. Duriannya mantap. Saatnya kita cicipin cendolnya. Mantap ya. Cendolnya kerasa nikmat ya. Pedo pokoknya mah. Kamu saya teman-teman ya. Kata orang-orang katanya teman-teman ya, lebih nikmat lagi di sini teman-teman. Nah. Wih. Mantap. Pokoknya sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe di Nisan Cungkring. Subscribe kita buat teman-teman ya. Wih, mantap sekali es cendolnya Teh Yuli nih. Boleh saya izin masukin ke YouTube? Boleh. Boleh, terima kasih banyak Teh Yuli. Sama-sama. Langsung saja teman-teman mampir saja ke es cendol durian Teh Yuli di Cikupa. Oke, terima kasih. Oke, teteh semua, sekali lagi jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channel Isan Cungkring. Oke, subscribe di bawah teman-teman ya. Oke, terima kasih teteh semua. Jangan lupa ya, komen, like, dan share. Oke, terima kasih teteh. Komen, jangan lupa. Nah, itu dia teman-teman video mengenai es cendol durian Teh Yuli yang berada di daerah Cikupa. Sekali lagi, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe channelnya Isan Cungkring. Subscribe buat teman-teman ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan cikicus. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.